Selamat petang Tribuners, saya Aldi M. Perdana dari tribunpirangan.com. Saat ini kota Tasikmalaya, tepatnya di wilayah Jalan Ciunteung, sudah mulai ada hujan, gerimis. Setelah sekian lama hujan dan memang terjadi kekeringan di beberapa wilayah di Tasikmalaya, sekarang mulai hujan. Kita bisa lihat di jok motor ini ada bintik-bintik air. Kemudian di jalan raya pun juga sudah mulai dibasahi oleh air hujan. Ya, alhamdulillah untuk di wilayah Tasikmalaya sudah mulai rintik-rintik hujan. Nah, titik air sudah terlihat di kaca mobil. Kalau dijelas lagi, ini kalau langsung kelihatan aspal mulai basah oleh rintik air hujan. Mulai, dan udara juga mulai terasa tidak terlalu pengap begitu. Ini daun juga mulai kena air hujan. Memang semenjak kekeringan beberapa bulan kebelakang, itu udara baik itu siang atau juga malam hari itu kurang enak memang, seperti pengap, seolah-olah tidak ada sirkulasi udara. Tapi saat ini yang saya rasakan, ini hujan, udara sudah mulai terasa seperti ada sirkulasi, tidak terlalu pengap, dan angin-angin agak segar juga mulai kerasa. Ini kita bisa lihat tetesan air di kaca mobil. Semoga hujan mulai kembali merata di beberapa titik. Ini di jok motor yang tampak sangat jelas gitu, titik-titik airnya. Sekian laporan dari saya, semoga di wilayah lain juga turun hujan. Ini meskipun gerimis, semoga besok lumayan lah, karena di depan juga ada sawah kekeringan. Begitu Tribuner, sekian, terima kasih.